Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. OBIT. Acik paling keren, paling ganteng, paling tuh global human. Oke, jadi hari ini kita akan kembali bermain game Ojo The Games lagi, teman-teman. Nah, seperti permintaan kalian ya, kita akan main di malam hari ya, kawan nih. Katanya sih agak menyeramkan kalau di malam hari, teman-teman. Seperti kemarin kita dapat orderan di Desa Penari ya, dan katanya berbahaya kalau malam hari. Wadidaw. Jadi seperti apa nih teman-teman? Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, ini dia teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya. Dan di sini mumpung udah jam 5 sore juga kawan, langsung aja ya kita mulai teman-teman ya. Di sini kita dapat orderan, belum apa-apa kita udah dapat orderan aja nih kawan ya. Mantap sekali ya. Kita langsung jalanin orderan. Dah buset nampak. Motornya kekencangan kayaknya. Enggak sih, padahal enggak kenceng ya kawan ya. Ya memang motornya aja nih nyusahin ya kawan ya. Bukan salah saya pokoknya teman-teman. Saya tidak mau. Apa kau senggol-senggol ya? Berani kau senggol-senggol saya. Adi, kameranya kenapa nih, Bang? Sabar ya teman-teman ya. Kita butuh proses ya kawan ya. Let's go. Sekarang saatnya kita berangkat teman-teman ya. Wadidaw daw kidaw kidaw. Let's go. Kita berangkat. Di mana ya? Rumah Mbak Intan. Mbak Intan, saya naik ke sini. Oke, buset masuk rumah. Ini masuk perkalangan rumah orang ya. Mantap ya Obit ya. Terbaik lah sudah pokoknya. Let's go. Kita akan menjemput Mbak Intan ya. Buset. Ini motor nih benar-benar ada ya. Wang. Salah gang ya. bisa salah gang gitu. Kayak mana ya teman-teman ya? Waduh buset. Hancur tembok orang kawan nih. Nih atas nama Mbak Intan. Udah pernah ya Mbak Intan naik motor saya ya? Pegangan yang kuat ya Mbak Intan ya. Nanti jatuh salahin saya ya. Bilang saya ugal-ugalan ya. Padahal kan saya tidak ugal-ugalan ya. Hanya sedikit tidak waras kadang-kadang. Belok-belok. Pegangan. Oke, tenang saya teman-teman. Semua akan kuterobos. Ini jalan yang mantapin di sini. Oke. Woi, apa nih? Habis energi teman-teman. Kita pakai koin saja ya. Oke, let's go. Sudah sampai Mbak Intan. Silakan diberhentikan, dibayar. Kali kagak mau bayar Mbak Intan ya. Biarpun ciwik-ciwik, saya harus bayar ya. Saatnya kita mencari orderan. Dan sini udah jam 7:30 malam ya teman-teman ya. Wadidaw ya. Harusnya udah bisa mendapatkan horor-horor gaming kita kawan. Buset dah. Malah dicari horornya Obit teman-teman ya. Luar biasa ya kawan ya. Ini apa nih? Mapnya bisa kita kecilin ya? Kalau nggak salah katanya memang ada lokasi horor kawan. Cuman Obit nggak tahu di mana ya teman-teman ya. Lokasi penampakan yang katanya banyak sekali orang diteror-teror. Buset, diteror-teror nggak tuh? Apakah di mana? Di sini kah? Bip-bip. Halo? Ada hantu di sini? Sepertinya tidak ada hantu teman-teman katanya. Atau hantunya lagi jalan-jalan kali ya? Saya pun tak tahu teman-teman. Katanya lokasinya di sini loh padahal teman-teman. Di tikungan ini kawan ya. Mungkin hantunya lagi jalan-jalan kawan. Nah, dapat orderan ngomong-ngomong kawan. Apa nih? Kok nggak ada ininya? Rumi. Jaraknya di mana nih Rumi? Oh, di belakang ya Rumi ya. Sabar. Kita akan menjemput Rumi dulu. Aduh, buset dah. Nyungsrep teman-teman. Nyungsrep. Let's go. Kita meluncur. Aduh, buset kok nggak bisa jalan pintas di sini teman-teman nih. Aneh dah. Aduh.
nging. Belok. Buset. Pecah motorku kawan. Nging. Jauh juga loh rumahnya teman-teman. Padahal bayarnya tadi kita lihat nggak mahal ya. Oh di sana tuh. Oke, let's go. Ada let's go. Uhui. Mana nih? Nah, Rumi ternyata. Saya kira cowok ya. Yuk, naik mbak. Pegangannya kuat ya mbak ya. Sekali lagi. Buset. Kamu nih. Ngalangin saya aja ya. Aidah. Ini meme. Astaga, habis terus nih teman-teman. Habis terus energi kita ya kawan ya. Buset. Hampir aja nyungsrep teman-teman. Mbak, mau saya bawa nyantai nggak mbak? Kita nyantai dulu mbak ya. Ya yeah, mbak ya. Ini kosan saya mbak. Kita isi energi dulu mbak. Bisa nggak di sini teman-teman? Terisi nggak kawan? Kok kita turun? Mbaknya disuruh duduk di sini. Buset ya mbak ya. Ciu mbak. Ini mbak. Ah gitu. Ush, buset tercepet mbaknya ya. Ini bisa isi nggak nih teman-teman? Bisa sih teman, pelan banget kawan ya. Kasian mbaknya nih, bisa-bisa kena gelepuk saya kawan. Bintang 1 dikurang 20 nanti. Aidah. Mending saya anterin dulu mbaknya teman-teman ya. Nanti marah pula dia. Ah, udah nabrak-nabrak katanya kan. Malah disuruh nongkrong. Buset dah. Let's go. Kita anterin dulu mbak ini teman-teman. Nanti dia udah dicariin mamanya, marah-marah ya. Pulang udah malam ini, jam 10, setengah belas malam lah teman-teman. Op. Nah, terima kasih mbak nyusup. Oke. Kita akan mencari orderan lagi teman-teman. Menjadi ojol di tengah. Buset. Di tengah malam ya kawan nih. Tabrak kau. Nyeng. Di sini bisa jalan pintas. Nggak bisa juga. Nggak bisa jalan pintas di mana-mana. Ada tembok ya teman-teman ya. Macam mana mobil polisi. Kusuruduk. Wah mobil polisi ini benar-benar nih ya. Wah, polisinya malah menyeruduk saya nih. Nah, dapat orderan lagi teman-teman. Tidak tahu di mana ini. Langsung kita ambil aja. Let's go. Tapi energi kita sisa sedikit ini teman-teman ya. Kemana nih kawan? Let's go lah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita antar saja. Kita jemput. Ini belum. Sweat. Wih, senggol dong ya. Selipan maut tuh namanya teman-teman. Aduh buset. Weng. Woi minggir. Weng. Oke. Udah sampai teman-teman kita. Hampir saja mbaknya ketabrak. Bip. Nah, silakan mbak. Wih ini mirip banget mbak yang tadi nih. Sama ya teman-teman ya. Bukan lagi mirip nih, sama ini. Let's go, kita antaran dulu. Tadi dengan mbak siapa nih? Siti Zubaidah. Oke, Siti ya, Mbak Siti. Wait, buset tuh, tenang aja mbak. Mobil aja kalah ya. Mobilnya malah terputar kena motor kita nih. Bukan main-main ini ya. Let's go, kita antarkan dulu. Aduh. Wih, apa itu? Wih. Buset. Kita ditabrak dengan kuntilanak teman-teman. Buset, serem banget weh. Kalau pikir apa nih, belum lihat jelas-jelas gitu. Tiba-tiba kita diseruduk kuntilanak teman-teman. Aduh mah, habis lagi energinya teman-teman. Tidak ada koin, buset dah saya tidak ada koin. Nah, setelah kita nonton iklan ya, karena koin kita sudah habis teman-teman. Buset. Bensin saya pun udah mau habis ya, ini apa-apa nih. Oh itu di depan ada pom bensin ya, Mbak Siti. Kita mampir isi bensin dulu ya, daripada Mbak Siti saya suruh dorong. Itu rumah saya sudah dekat topik. Kenapa kamu tidak mau antarkan? Tidak. Saya mau isi bensinnya ditemani dengan Mbak Siti ya. Biar isi bensinnya terasa menyenangkan. Buset ada hubungannya ya. Langsung kita isi dulu teman-teman ya bensin kita ya. Udah bensin habis. Energi bisa habis. Ngeselin juga kita kawan ya. Oke kita lihat nih bensin mahal banget ini. Buset dah. Bensin hari-hari naik. Ya kan. Aidah. Ayo. Oke dah, cukup dah. Nanti saya nggak ada duit makan, Mbak Siti. Ayo, Mbak Siti. Rumahnya tadi di mana, Mbak Siti?
Di depan. Oh, oke. Okay. Sabar ya, Mbak Citi ya. Kita anterin. Nih. Oing. Udah selesai, Mbak Citi. Jangan lupa bintang 20. Saya nggak suka yang bintang sedikit-sedikit ya, Mbak Citi ya. Oke. Tadi udah dapat pengalaman menarik tuh. Udah kayak mengunjungi rumah horor kita ya, Mbak Citi ya. Buset. Nih, saya mau ngisi ini. Tapi lambat ya, teman-teman. Kita udah coba sih, kawan ya. Isi stamina tuh lama banget, woy. Wih, tempat tongkrong aja nih, bos. Senggol dong. Gimana nih? Cara isinya di sini kan, kawan? Tapi naiknya lama loh. Kita udah coba nih, kawan ya. Dapat orderan lagi, teman-teman. Nggak ada yang desa penari, desa penari itu pernah nobit penasaran desa penari, kita reject aja nih. Parah ya, malah mencari orderan yang menyeramkan kita, teman-teman. Ini udah jam 1:30 malam, teman-teman. Buset. Kapan nih kita bisa mendapatkannya nih? Ngomong-ngomong, profil kita gimana nih? Kita lihat profil gimana ya, teman-teman nih? Salah ini bukan. Saya nggak tahu. Ini apa nih? Puja Sestera 1 Jalan Raya ini bukan ya. Harusnya desa penari tulisannya, teman-teman. Nggak mau saya reject ya. Di reject. Pokoknya aku cari yang seram-seram. Yang ada tulisannya, teman-teman. Dia bilang hati-hati kalau malam hari gitu. Depan hati-hati kalau malam angker. Nah, ini dia teman-teman. Langsung kita gaskan ya, teman-teman ya. Ini ojol agak lain nih, kawan. Ini ojol bukan sembarang ojol ya. Kita suka menantang maut ya, teman-teman ya. Let's go ya. Teman-temanku sekalian, doakan aku selamat. Oke, langsung kita buset, belum apa-apa itu. Berangkat menuju TKP. Ya udah, buset dah ya. Mencari misteri di malam hari. Mir. Buset. Maaf bang ya. Bercanda bang. Bercanda mau jelek. Let's go. Tet. Bip. Oke. Ini di mana nih lokasinya, teman-teman? Kayaknya cukup jauh nih, kawan nih. Ne. Dere. Kita lihat yang maksud dia horor itu apa? Tenet. Ngeng. Woi, buset. Hati dong. Pokoknya bukan salah saya. Tikungan tajam. Buset, sorry bang. Maaf bang ya. Buru-buru nih bang. Buset. Kejungklak teman-teman, ada batu tadi kayaknya. Buset. Oke, kita sudah sampai, teman-teman. Tapi yang di mana yang dimaksud horor, kawan? Tidak ada horor-horornya ini, teman-teman ya. Aida, Mbak, ya naik, Mbak. Mana horornya, Mbak? Aduh, kemana sih Mbak ini? Saya kan penasaran ya. Kalau ada horor, kita keliling dulu ya, Mbak ya. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang mengerikan, menyeramkan dan menyenangkan. Di manakah itu? Ini enggak ada deh, Mbak. Mbaknya suka tipu-tipu nih. Ayla ya, enggak ada, teman-teman. Saya kira ada yang horor-horor, kawan. Oke. Ini mbaknya nanti saya kasih bintang 1 ya. Karena mbak sudah bohong. Jadi ojol yang ngasih bintang ke penumpang ini loh. Cemana nyobit? Weh, waduh, buset. Hati dong. Cemana kamu ini? Wow. Oke, langsung menuju lokasi dan apa nih, pengantaran paket. Nene. Wih, set. Duduk bang. Kenapa bang? Waduh, kaget saya, teman-teman. Waduh, habis lagi, teman-teman. Oke, lanjut kembali, teman-teman. Setelah menonton ikan lagi. Aduh, kesedak tadi saya. Sorry, Mbak ya. Oke. Tetap mengantar dengan selamat tentunya, Mbak. Tenang saja, Mbak.
Pokok mbaknya saya kasih bintang 1 ya. Karena sudah bohongi tempat saya. Tempat horor katanya teman-teman. Apa ya teman-teman? Oke, sudah sampai mbak ya. Haidah. Ngomong-ngomong udah pagi lah. Hati-hati dong mas. Cemana kamu ini? Maaf ya. Dan sepertinya udah gak ada lagi teman-teman. Karena ini udah memasuki jam pagi ya. Dimana hantu-hantu sepertinya sudah tidur. Ya kan? Jadi kita hanya mendapatkan satu hantu saja tadi ya. Di tengah jalan tiba-tiba teman-teman. Kita ditabrak oleh kuntilanak teman-teman. Ya buset ya. Aidah. Tapi kita tidak menemukan yang lain. Tadi padahal udah ketemu yang orderannya. Dia bilang hati-hati kalau malam angker ya. Padahal pas kita samperin ternyata tidak angker ya teman-teman nih. Saya juga tidak ada tuh merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Buset ya kan itu hawa-hawa tidak enak tuh. Sangat tidak enak ya. Untuk gimana sih bapak ini ya. Aidah. Nih. Ada lagi nih saya reject nih. Kau matikan nih orderan. Kesal saya. Ini tempat apa nih? Tempat makan nih teman-teman. Oh tempat makan nih siapa kawan? Apa ya? Oh ngisi energi juga. Beli teman-teman. Tuh ngisi tuh teman-teman. Tuh harusnya tadi kita makan nih. Gimana sih obit ini teman-teman? Kok motor saya hidup sendiri belum dinaikin? Wow. Angker ya. Aduh okelah. Jadi itu aja teman-teman ya. Untuk game Ojol The Games. Mengojol di malam hari ya. Mencari horor-horor gaming teman-teman. Dan kita sudah menemukannya tadi ya. Penampakan yang kita dapatkan yaitu ditabrak kuntilanak teman-teman. Buset. Jadi itu aja untuk game hari teman-teman. Untuk game Ojol Online The Games ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen di bawah aja. Next kita mau main game apa lagi teman-teman ya. Jadi untuk video hari ini sampai segini aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat nonton. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.